Kalau sama lawan Fomik pertama Vera, upaya passing satu kali biru akan menjadi salah satu serangan. Masih mampu dikatakan seorang Karis sebagai lead biru pada malam hari ini. Kembali kali ini umpan cantik dari belakang. Iya, serangan LDR cuma matikan seorang Salmon. Membuka angka pertama untuk di bola voli dari Fomik ke Bumen 1-0. Jesse kreator serangan juga Jesse dari tim bola voli Fomik ke Bumen. Konsentrasi Jesse lawan Fomik memacak ke belakang passingnya Vera senang angkat Mita. Satu penempatan gagal. Siapa di sana ada seorang VITA Vita. Poin 2-0. Masih kembali seorang Jesse kedua kalinya. Jesse kuatai situasi si belak-belak Jesse. Lakukan voting pelak Jesse upaya pasti yang diserang Vita angkat tinggi Vita kembali siap. Kali ini masih mampu dikatakan dari seorang Jenny. Kebangsaan dari satu perempatan sempurna. Siapa dia penyelamat di sana ada seorang unggulan. Poin bertambah kembali untuk di pelak poin dari Vopi ke Bumen kali ini 3-0. Kembali seorang Jesse dari posisi satunya Jesse seorang voting memanjang. Upaya pasti dari sana Vera sebelah angkat ini. Gelotok. Hasna. Poin bertambah kembali untuk di pelak poin dari Vopi ke Bumen kali ini 4-0 di awal set yang pertama. Masih kembali seorang Jesse. Konsentrasi Jesse lakukan floating. Satu misi gagalnya seorang Karisma. Poin pertama kembali bagi blok voli dari Fomik ke Bumen 5-0. Masih seorang Jesse kita bersama kuasa sini belak-belak Jesse. Dalam hati bismillah tanpa nono. Lagi-lagi kali ini poin pertama kembali lewat satu servisnya Jesse. Memaksa take out lalu dilanti blok voli dari pertuan lain. Belum beruh, kok menang. Oke lanjut. Baik kali ini masih seorang Jesse. Konsentrasi kembali Jesse kan dari posisi satunya lawan Fotik Man. Oh, satu Fotik kali ini satu pengamatan sempurna dilakukan seorang Vera. Membuka angka pertama untuk melawan dari berbagi pantul 1-6. Mita. Lotika Mita ke belakang beliau. Dibiarkan begitu saja sehingga poin pertama kembali untuk melawan dari berbagi pantul 2-6. Masih kembali Mita Al-Ibnu dari posisi satu lakukan floating kaca Mita membalas sekali ini satu servisnya Mita 3-6. Masih kembali seorang Mita konsentrasi dan Mita tidak diman dari posisi satu lakukan floating satu kembali kali ini sayang ribu sayang satu floating dinyatakan melebar. Bertambah ada kembali untuk melakukan dari floating ke Bumen kali ini dengan skor sementara 7-3. Ambil posisi lima siapa dia punya nama Ijah. Floatingnya Ijah pulang ke belakang pasingnya Jenny sempurna kembali umpan error kali ini dari seorang Mita. Jika poin ketawa kembali gol di bola dari Fopin ke Bumen 8-3. Masih kembali seorang Ijah. Floatingnya Ijah cukup pekeras. Satu penyelamatan kali gagal di bawah seorang Mita. Poin demi poin kembali bertambah untuk bola voli dari Fopin ke Bumen dengan skor sementara 9-3 memimpin 6 angka. Masih kembali seorang Ijah kuasai area 5 Ijah bismillahirrahmanirrahim balap hati lakukan voting ke belakang pasinya Vera sempurna angkat Mita tinggi Jenny penempatan kali ini seorang Jenny bertambah ada kembali untuk bola voli dari perpagi batu 4-9 di set yang perdana. Geser ke posisi 5 sang middle blocker Mita. Oh Mita lotingnya pulang Mita ke belakang pasingnya di saat terlalu terlalu kembali kali ini mengatur serangan dari Fope. Sayang seribu sayang kali ini satu umpan ke belakang baju mati kok nampani. Poin pertama kembali untuk bola voli dari perpagi batu 5-9. Masih seorang Vita. Lotingnya Vita ke belakang pasingnya di biru sempurna angkat Jesse satu perempatan. Mita ambil alih angkat Vita kembali satu kemenangan Vera. Bola free ball kita bersama akan menjadi poin satu serangan tertahan dengan sempurna arek-arek dari perempat go. Lagi-lagi satu defense sempurna di sana satu serangan balik sayang seribu sayang satu serangan dikarenakan tak sampai dari seorang DBMI di Wacobini. Poin bertambah untuk perempat di Bantul 6-9. Vita lotingnya Vita ke belakang pasingnya sempurna angkat Jesse tinggi kembali satu serangan tertahan seorang Vera ada
wanita Alifu umpan cantik kali ini jadi penyelamatan. Laki-laki kali ini angkat tinggi dini. Bola free ball. Kita lihat bersama. Kali ini satu serangan loro boyok. Hasna. Poin bertambah kembali untuk bola dari Fopeng ke Bumen. Kali ini bertambah angka 10-6. Berapa gol enam di sana bulan. Kuasai bola dengan Fopeng tajam. Satu resipnya Jerry. Ada apa denganmu malam ini Jerry? Poin bertambah kembali untuk bola dari Fopeng ke Bumen 11-6. Masih kembali seorang bulan kedua kalinya bulan akan voting tajam. Upaya passing Avera seorang angkat kita tinggi satu sempet kali ini masih mau dipatahkan seorang libero. Angkat tinggi sopot seneng. Yo, gelotok. Salmo. Poin pertama kembali dari bola dari terpati bantul kali ini dengan skor sementara 7-11. Semakin mengejar ketertinggalan apakah akan melakukan jumping service kita lihat bersama pemain andalan gue Jenny Jenenge. Salah satu pemain dari kota Gunung Kidul Yogyakarta. Dio lah capek servis ke belakang passing sempurna akan di Dio dalam hati seorang diri sehingga poin pertama kembali dari bola dari Fopeng ke Bumen dengan skor sementara 12-7 di set yang pertama. Masih kembali dari Fopeng ke Bumen kali ini seorang diri lawan Fopeng ke belakang diri. Lucky ball terjadi. Poin pertama kembali kali lebih gelap dari Fopeng ke Bumen 13-7. Masih kembali seorang Dini kedua karena Dini bismillahirrahmanirrahim dalam hati tanpa nono. Wasit. Apa kabar dengan lato-latomu wasit? Poin untuk Perpagi 8-13. Kembali dari Perpati Bantul kita bersama kali satu Fopeng. Satu Rusita Libero seberang kalau angkat ini sana satu serang dari Fopeng ke Bumen tertahan sempat Karis. Ada umpan jadi dari belakang. Iya. LBR masih mampu dipertahan seorang Libero kembali kali ini satu penyelamatan. Bola free ball. Satu. Dua. Tiga. Iya. Vera kali ini. Satu serangnya Vera berang ucap pokok telur. Jangan tadi jeda 5 detik baju. Poin pertama untuk Perpati 9-13. Masih kembali Perpagi kita bersama lawan Fopeng. Satu Fopeng kali ini gagal. Siapa dia punya nama ada seorang Hasna. Sehingga poin pertama kembali dari pelabur dari Fopeng ke Bumen. Pertama angka menjadikan 14-9. Berapa bunyi di sana ada seorang Iko. Fopengnya Iko pastinya kami sempurna angkat lagi. Yo! Satu serangan masih mampu dimentangkan kembali kali ini satu penyelamatan free ball. Kembali kedua kali mengatur serangan dari Perpagi Batu. Mita Al Ibnu melakukan satu pasal penipuan 378. Sehingga poin pertama kembali dari kolom dari Perpagi Batu 10-14. Masih kembali dari Perpagi kali di sana ada seorang Nadia. Satu resi perang sempurna di sana dari Fopeng ke Bumen kembali satu pressing. Kali ini Jenny ambil alih angkat kita tinggi Vera. Lagi. Satu serangan sempurna datang di seorang Vera. Poin demi poin kembali bertambah. Kali ini semakin menyusul dan tertinggalan 10-15 di set. Poin dekono 15-10, sorry. Oke, lanjut. Samo. Lapinya Salmo kali ini. Satu pengamatan yang sempurna dilakukan seorang individu melepas belak keluar. Poin pertama kembali dari Bravo ini dari Perpati Bantul kali ini 11-15 di set yang pertama. Tentunya terpaut 4 angka sementara kali ini Vera. Ditinggalnya bang komentator si ganteng Dewi. Poin 12-15. Kembali kali ini kita bersama satu resi kali terus setelah satu penempatan masih mampu dimentangkan angkat kita tinggi dari belakang banget Jenny. Satu serangannya Jenny pertama angkat dengan angka kembali beri pelopor dari Perpagi Astaria menjadikan tampak angka 13-15. Dua angka terpaut apakah mampu mengejar ketertinggalan. Masih kembali Vera. Flagnya tajam Vera. Poin demi poin pertama memaksa pick-off langsung tidak lagi di bola poli Fopeng ke Bumen di bawah besutan beliau Bapak Selamat. Masih dari arek-arek Perpagi Askaria dan bersama seorang Vera. Lopinya Vera ke belakang passing bisa semak angkat Jesse Tio Bali. Satu LBR tertahan sempurna angkat kita tinggi Dio. Satu
Ultimate masih mampu menyelamatkan bola. Kembali bola free ball Hasan Abed Ali minta penempatan libero. Tarik ses. Satu quick ball. Lagi-lagi tertahankan sempurna. Masa loh ini tak terjadi kembali kali ini kita bersama. Innalillahi. Astagfirullahaladzim. Kembali satu serangan. Gagal total Jenny. Pertama angka kembali dengan bola voli dari Fopeng ke Bumen. Kali ini pertama angka 16-14. Memimpin dua angka sementara masih kembali. Kali ini ada Sandra berserangan Jesse. Lopinan Jesse ke belakang pasir dari sana Karisma. Kembali Vida. Satu pinball tertahan sempurna serang libir. Kembali satu passing dari sana Dio. Sayang seribu sayang G-A-G-A-L P-O-P-A-L diwocok gagal total. Poin bertambah kembali untuk bola dari Perpati Bantul kali ini 15-16. Kreator serangan Mita, satu floating Mita luar biasa mampu menyamakan kedudukan 16 sama di set yang pertama. Masih kembali seorang Mita, floating Mita tajam ke belakang pasirnya di sana sempat angkat Jesse tinggi satu penempatan Hasan Abed Ali angkat kembali Vera. Lagi-lagi satu serangan dibangun di sana. Yo, lagi-lagi defense sempurna satu penyelamatan kali ini dilakukan satu penempatan. Hasan Abed Ali ada Mita umpan cantik. Yo, acuhlah yo, Hasan. Poin bertambah kembali dari pelabuhan dari Perpati Bantul kali ini berbalik unggul memimpin satu angka sementara tentunya kali ini dengan 17-16. Mita. Lopinan Mita cukup keras ke belakang passing kali ini kurang sempurna kembali satu penempatan dan Dini kembali mengatur serangan dari tim pelopori Perpati Bantul. Vita dinyatakan lebak namun jeruk Mita. Poin pertama kembali dari pelopori dari Fopik ke Bumen menyamakan kedudukan 17 sama. Dari posisi 5 di sana sama dia punya nama Ica. Lopinya Ica ke belakang passingnya Vera angkat Mita tinggi kembali satu serangan kali ini satu defense gagal dari seorang Ica. Angka dari angka kembali bertambah untuk pelopor dari Perpati Bantul 18-17 di set yang pertama. Vita koncongi VIP lawan Fonte ke belakang Vita satu misi pelan-pelan kembali kali ini ada Jenny. Dibiarkan begitu saja sehingga poin pertama kembali itu dibolak dari Fope ke Bume berhasil menyamakan kedudukan di 18 sama di set yang pertama. Wulan kuasai si kulit putar Wulan namun Fope panjang ke belakang passing Davera sempurna akan minta tinggi Hasna satu floating gagal tentang bagi seorang Hasna pertama akan kembali itu dibolak voli dari Fopeng ke Bumen satu angka lebih unggul 19-18. Masih kembali seorang Wulan. Lopinya Wulan cukup panjang satu risita di sana seorang Hasna kembali kali ini kita bersama satu serangan dibangun dari Fopeng ke Bumen satu umpan masih tertahan kali ini sangat berikan Jenny lagi-lagi masih mentas dari tangan risita Jenny satu sepak lurus sempurna kali ini Salmon. Poin bertambah kembali dari bola voli dari Fopeng ke Bumen kali ini angka aman 20-18. Wulan floatingnya Wulan ke belakang pasirnya Vera angkat Mita tinggi jadi satu serangan lagi-lagi masih mampu dimentangkan seorang libero kembali bola free ball kita bersama mengatur serangan di sana. Iya gelotok satu serangan gelotok kali ini dari seorang Hasna pertama ada kembali itu pelabur dari Fopeng ke Bumen 21-18. Masih kembali seorang Wulan satu pengamanan sempurna dari seorang Karis melepas bola keluar sehingga poin kita kembali kali ini gratis untuk pelabur dari Perpati Bantul 19-21. Jadi kita lihat bersama konsentrasi Jenny lawan jumping servisnya Jenny satu risip 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 satu risip gagal dari Fopeng ke Bumen poin bertambah kembali kali ini 20-21. Kembali seorang Jenny kedua kali apakah akan melawan jumping serve kembali kita bersama bucahnya ciri-ciri jumping rambut semakin ciri semakin menggigit satu risipnya sempurna kembali kali ini.
satu defense penyal libero berbesar dari Bio. Lagi-lagi satu defense penyal libero di sana dari belakang. Ada seorang Ija. Satu serangan gagal lewat tadi seorang Ija. Bertambah ada kembali ini pelopor dari berbagi bambu. Kali ini mampu menyebabkan kebutuhan 21 sama desain yang pertama. Kembali seorang Jerry. Dari posisi satunya Jenny, kali ini kita bersama jumping servisnya Jenny ke belakang. Passingnya di sana kurang sempurna, kembali amankan bola. Satu penempatan, Vera Abin Ale akan minta Jenny. Hentak napasnya Jenny. Poin bertambah kembali, berarti bola pun dari Fopeng ke Bumen kali ini 22-21. Dini, berarti bola voli Fopeng ke Bumen Dini. Oh, kali ini salah satu kerugian dari arek-arek terpaksa salah rotasi tentunya. Bapak Satin Op langsung kita di 2 angka 23 melawan 21 di set yang pertama. Kemudian dari pelopori Fope Kebumen ada seorang Dini kuasai si belang-belang dari posisi satunya Dini. Konsentrasinya Dini lakukan floating memandang ke belakang passingnya di sana Karisma. Angkat tinggi minta kembali satu penampatan dilakukan. Kali ini bola free ball. Satu penempatan. Oh, dinyatakan kali ini double ball. Siapa di sana ada seorang Nadia. Poin 24-21. Kembali seorang Dini. Konsentrasinya Dini lakukan floating tajam. Satu musimah Karisma di sana kembali kali ini. Hasna. Lewat satu kasihnya Hasna gagal sehingga mengakhiri pertandingan di jam yang pertama di set yang pertama masuk saya. Dengan skor sementara 25-21 bersama konsentrasinya selalu melakukan floating memanjang. Satu risiknya di sana kurang sempurna kembali kali ini satu pendapatannya Hasna. Lagi-lagi mengatur serangan angkat Jesse tinggi. Ayo satu penempatan Jenny ambil alih angkat Mita. Vera serangan LDR tertahankan sempurna dari arek-arek Fope. Kembali kali ini bau. Satu serangan sempurna dari seorang Dini membuka angka pertama di pelopor dari Fope ke Bumen 1-0. Kembali seorang Salmon. Lopinya Salmon ke belakang pasirnya Vera angkat Mita. Iya satu perbentang Mita masih mampu dipertahankan. Kembali kali ini serangan balik berbahaya. Ada Hasta ambil alih dorong pelan Vera. Terbaca satu middle blocker dari seorang Ija. Poin 2-0. Masih seorang Salmon. Kembali seorang Salmon kita bersama dengan floating tajam Salmon. Sayang seibu sangkir baik hati kepada lawan memberikan satu angka Salmon. 1-2 di set yang kedua. Mita kuasai bola Mita dari posisi satunya Mita. Bismillah lakukan floating tajam. Sayang seribu sayang satu kesempatan masih buang sia-sia. Pertama akan kembali untuk belakang dari Fopi ke Bumen 3-1. Jesse kreator serangan dengan serangan Jesse dari belakang dari Fopi. Lakukan floating pelan ke belakang Fopi. Satu musim dari saat dinyatakan holding ball. Poin pertama kembali 4-1. Masih kembali seorang Jesse. Kedua kalinya Jesse konsentrasi. Jesse lakukan floating Jesse. Satu risiknya Jesse gagal sehingga poin pertama kembali kali ini 5-1 bisa. Yang kedua masih kembali seorang Jesse. Kedua kalinya Jesse floatingnya cukup tajam. Jesse libero ambil alih sempurna kembali kali ini. Iya gadul Jenny. Satu serangan dikatakan tidak sampai dari tangan seorang Jenny sehingga poin pertama kembali kalian skor sementara 6-1. Masih kembali seorang Jesse. Lottingnya Jesse telan pasingnya Jenny kurang sempurna amankan bola Mita. Kembali satu penyelamatan dilakukan seorang Karis. Kali ini mengatur serangan di sana. Iya sempurna kali ini satu serangan siapa dia punya nama Wulang. Poin 7-1. 6 angka memimpin di awal set yang kedua. Masih kembali seorang Jesse. Dari posisi satu dengan Jesse lakukan floating kembali ke belakang passing dari seorang Vera. Angkat kita tinggi Jenny pressing. Satu defense kembali masalahnya rombaknya Karim. Kali ini bola dibiarkan dulu saja sehingga poin pertama kembali bagi bola volley dari Fopik ke Bumen 8-1.
Masih Jesse kembali kuasai si kulit bundar Jesse. Lakukan voting memancang satu risikan di sana Vera angkat tinggi Haska. Satu serangan yang Haska kali ini mampu menambahkan satu angka untuk tim voli dari berbagian perpusat di Puskesmas Pusat Kesehatan Mas-Mas Parangkusumo Yogyakarta. 2-8. Vita satu resip sempurna kembali satu ribu. Gagal kali ini lewatan Hinsonan Ici Aha Ica. Sehingga poin ketalan kembali dari pelabun ini berpati Bangkul. Kali ini penambah angka 3-8. Vita lotingnya Vita cukup pelan pastikan kurang sempurna kembali angka 3-1 penyelamatan. Bola free ball Jenny ambil alih angkat Vita tinggi sopo jenengi kali ini umpan terlalu ke dalam. Kali ini dinyatakan satu pelanggaran dari wasit dinyatakan double ball dari arek-arek Fope. Poin pertama kembali untuk Perpati 4-8. Vita kedua kalinya Vita kali ini lakukan voting pelan Vita satu rusuh kali biru kembali satu perempatan terbaca kali ini sambil dari blocker ada seorang Testi kembali satu perempatan dan Jenny satu perempatan menambahkan angka kembali untuk blockernya di Perpati Bangkul 5-8. Semakin mengejar ketertinggalan masih kembali seorang Vita. Konsentrasinya Vita lakukan voting pelan satu risi-risi. Satu misi gagal kali ini siapa di sana dari arek-arek Fopik Kebumen Salmon. Poin 6-8. Vita Mas ojo ngelidingin bal. Mohon maaf kepada panitia, jangan menggelidingkan bal di saat pertandingan masih on. Terima kasih. Baik, lanjut Vita. Konsentrasinya Vita lakukan voting kembali Vita ke belakang pasir kurang seberang kembali kali ini bersama satu serangan tertahan semangat Vita kembali kali ini satu penyelamat dengan Jenny awas bola menjulang tinggi berbahaya Jesse sopo ini ya satu serangan Dini bertambah ada kembali dari bola voli dari voting ke Bumen 9-6. Memimpin 3 atas sementara masih kali dari posisi 5 kita bersama siapa di sana seorang Ica satu servis gagalnya Ica bertambah ada kembali dari bola dari Perpati Bangkul kali ini dengan skor sementara 7-9. Dua angka terpaut kali ini ada CINI Jenny konsentrasi Jenny jumping servisnya Jenny satu risip seberang angka Jesse tinggi satu kelepatan kali ini biru ambil alih dorong pelan iyo Vera satu perempatan sempurna seorang Vera mampu menambahkan penuh di angka kembali untuk pelabun dari Perpati Bangkul 8-9. Masih seorang Jenny kita bersama Jenny apakah akan melakukan servis jumping kembali kita bersama kebuk sakayangnya Jenny satu risik kali biru sempurna kalau kembali kali satu perempatan ada kita ambil alih umpan cantik di sana Desti sayang seribu sayang satu serangan gagal lewat tarik seorang Desti bertambah akan kembali bola voli dari Fokin ke Bumer 10-8. Berapa bung nanti sana pulang floatingnya bulan cukup pelan pastinya Jenny mempesona angkat tinggi Mita kembali iya luar war biasa siapa di sana ada seorang Haska poin pertama kembali untuk bola voli dari Perpati Bangkul 9-10. Haska langsung kuasai berada posisi satu nah Haska satu misi perang sempurna kembali kali ini satu penyelamatan dilakukan Mita ada Vera menghalau kembali Desti kali ini satu tim masih mampu mendapatkan bola kembali free ball kita lihat bersama Vera Fernanda lagi-lagi masih bola play on satu pressing di sana Jenny ambil alih angkat tinggi kembali Haska jangan-jangan ada libero ada Jesse Gio lagi-lagi masih play on satu penyelamatan gagal sehingga poin pertama kembali di blokon ini Perpati Bangkul kali ini bertambah angka 10 sama di set yang kedua. Masih kembali seorang Haska servisnya Haska kali ini satu risik dari sana berasa kembali angkat Jesse satu penyelamatan dilakukan Libiro ambil alih angkat Mita umpan matang Jenny LDR
Kemudian dinyatakan keluar lewat tanggung seorang Jenny. Sehingga poin demi poin kembali bertambah untuk pelafon dari Fopik ke Bume. Satu angka lebih unggul 11-10. Nomor pun satu-satunya Dini. Konsentrasi Dini. Satu kesempatan emas dibuang sia-sia seorang Dini. Sehingga poin bertambah kembali untuk pelafon dari Perpati Bantu. Mampu menyerang bukan 11 sama. Desi. Lopik dilakukan seorang Desti ke belakang pasir tak kurang sempurna di biru kembali kali ini amankan bola arek-arek dari Fope kembali bola free ball kembali bersama satu serangan Iyo Wita satu perempatan masih mampu dimentangkan kembali free ball ketua kandungan Jenny ada Wita kembali Vera satu tipe sempurna dari seorang Ica kembali kali ini mengandung serangan dari Perpati Wita satu perempatan di biru ambil alih kembali Desti ada Wita kembali dari belakang serangan Gasta dorong ke belakang pelan Jesse ambil alih kembali Iyo satu penyelamatan gelongsor dinyatakan seorang Hasna poin pertama kembali untuk bola voli dari Fopek ke Bumen 12-11 pertama gol tujuh di sana Iko satu risik gagalnya Jenny pertama ada kembali untuk bola voli dari Fopek ke Bumen kali ini dua akan memimpin 13-11 masih kembali seorang Iko kedua kan yang Iko konsentrasi kon dinyatakan servis S poin pertama kembali di kelompok dari Fopik ke Bumen 14-11 masih kembali seorang Iko konsentrasinya Iko menjadi posisi tengah lapan Fopik pelan miscommunication is the team. Wydam is Perpati Bantul. Oleh ke sekolah nang Korea sur. Apa ini? Pergantian pemain. Nomor punggung 9 kali ini yang mengatakan sahabat dia punya nama Jenny. Dimasukkan seorang Arista. Hei, ya, iki. Baik. Iko. Satu di sini tampilan lalu mendalam kembali satu perempatan sempurna dari arek-arek Fopik ke Bumen. Poin dari poin kembali bertambah 16-11 kali ini time out. Jadi kita langsung Iko. Lakukan floating Iko ke belakang basingnya di sana Vera. Kembali kali ini satu penyelamatan yang dilakukan. Membangun serangan dari Fopek ke Bumen. Lagi. Sayang seribu sayang kali dikatakan rating terlebih dahulu satu pergerakan seorang Salmo. Bertambah atau untuk Fopek dari Perpati Bantu. Kali ini dengan skor 12-16 poin Perpati poin Vera ambil si belak-belak Vera lakukan voting Vera satu misi dari biru di sana angkat tinggi Jesse kembali satu smack kali ini mati langkah seorang Arista poin pertama kembali itu di blok poin dari Fopik ke Bumen semakin menjauh kali ini dengan skor 17-12 masih kali jadi Fopik ke Bumen di sana ada seorang Salmon lotingan cukup tidak ke belakang pasti kali biru kembali satu penempatan masih mampu dimentahkan Dini kembali satu serangan gagal dilakukan seorang Wulan sehingga poin bertambah kembali untuk blok dari Perpati Bantul dengan skor sementara kali ini 2-13-17 Mita kreator serangan Mita dari blok dari Perpati Bantul dengan seorang Mita lakukan floating tajam amal satu floating gagalnya Mita bertambah anda kembali untuk blok voli dari Fopik ke Bumen kali ini dengan skor sementara 18-13 sang kreator serangan Jesse konsentrasi Jesse floating ke belakang pasirnya Vera akan Mita tinggi sopot dari Hasna satu serangan masih mampu dipatahkan dari seorang Hasna kembali kali ini satu pressing kali ini gagal dengan seorang Salmo poin pertama kembali kali ini untuk blok voli dari Perpati Bantul bertambah angka 14-18 Vita floatingnya Vita pelan satu misi gagal kali ini dibangun di sana Salmon poin pertama kembali untuk blok voli Perpati kali ini 15-18 semakin mengejar ketertinggalan masih kembali seorang Vita floating ke Vita ke belakang pasti dari sana kembali satu quick goal
sempurna kali ini siapa dia punya nama ada Ija. Poin bertambah 19-15. Ija langsung geser ke posisi 5. Ija dengan bersama senang Ija akan konting tajam. Satu musim tadi burung disarang kembali angkat tinggi Sopo Testi. Satu serangan dikatakan 30 cm lebar. Sehingga poin pertama kembali di bola voli dari Fopik ke Bumen 20-15. Masih kedua kalinya Ija konsentrasi floating tajam Ija satu kali berperang sempurna kembali kali ini selamatkan bola serang di Biro ambil alih Ija dari belakang angkat tinggi Jesse kembali satu penyelamatan kali ini Hasna Mika Hasna mendapat umpan matanya Pita kali ini ngegas Hasna poin 16-20. Arista konsentrasinya harus dari posisi satu lawan floating tajam satu misi dari sana kali ini seorang pulang kembali satu penempatan minta ambil alih angkat Ferrati dia satu penyelamatan Desti buat satu penyelamatan Desti angkat kembali bertambah untuk bawa dari Perbaki Pantul skor 17-20 terbau tiga angka area-area dari Perbaki di set yang kedua dalam bersama seorang Arista kuasai di belakang kembali di posisi satu ya Arista bukan Fopik Arista ke belakang pasingnya di salah sempurna angkat Jesse tinggi satu serangan dari Fopik gagal upaya defense dari seorang Desti poin pertama kembali di bawah dari Fopik ke Bumen kali ini pertama angka 21-17 Wulan siapa Wulan yang akan dijunjungkan bersama dengan Fopik tajam Wulan satu risik dari serangan kembali kali ini umpan cantik satu serangan gagal poin demi poin kembali bertambah untuk bawah dari Fopik ke Bumen 22-17 masih seorang Wulan kedua kandang Wulan kuasai bola si belak-belak Wulan konsentrasi floating yang memanjang satu risik risik satu risik gagal dari arah-arah Perbaki poin pertama kembali kali ini dengan 23-17 masih kembali seorang Wulan konsentrasi dan Wulan dari posisi satu langkah floating pelan satunya Arista akan kita tinggi kembali iya satu serangan dari seorang Hasna bertambah angka kali ini dari blok dari Perbaki Pantul 18-23 Hasna lapan floating pelan Hasna satu risik di sana Jesse kembali satu serangan dinyatakan boten dugi sehingga poin pertama kembali dari blok dari Perbaki semakin menyusul ketertinggalan kali ini dengan skor sementara 19-23 Hasna floatingnya Hasna ke belakang pasing angkat Jesse kembali satu serangan masih mampu tertahan seorang libero angkat tinggi Jesse satu dimensi kurang sana kembali kali ini satu penempatan ada Hasna kembali ada Vera layang seribu saya satu penempatan gagalkan di yang melakukan seorang Jesse sehingga poin kali pertama kembali untuk pelabur dari Perbaki 20-23 Hasna Lopina Hasna ke belakang pasir yang disana angkat tinggi kembali iya satu serangan tertahan seorang Arista kembali satu penyelamatan kali ini bola free ball kita lihat bersama kali ini satu serangan tertahan dari arah-arah Kopi Desti satu defense sempurna angkat Jesse tinggi Benny dorong ke belakang libero ambil alih tarik tinggi iya lagi-lagi masih mampu dimantahkan kembali satu penyelamatan mencoba membangun serangan dari Kopi ke bulan iya dalam hati senang Salmon mengakhiri lagi panjang sehingga poin pertama kembali berarti bola dari Fopik ke Bumen set poin melawan 20 Dini floatingnya Dini ke belakang pasinya Karis di sana angkat tinggi kembali satu serangan gagal membungkus kemenangan kembali untuk anak-anak ke Bumen kali ini dengan skor sementara 2-0 satu risika di sana kembali kali ini satu serangan dari Fopik masih tertahan dan sebelah satu di banyak Mita ada Jesse satu penempatan Mita ambil alih angkat Mita tinggi jadi sekali ini gagal satu penempatan dilakukan dari arek-arek Fopik
buka angka pertama di bola voli dari Perbagi Bantul 1-0. Vera waktunya cukup tajam, berangkat belakang pasir dari belum tertahan sekali. Ini ada seorang Vita, poin demi poin kembali bertambah di bola voli dari Perbagi Bantul. Awal yang bagus 2-0. Masih kembali seorang Vera, satu kali biru sempurna kembali kali. Iya, satu serangan tertahan seorang Karisma. Kembali Vera dari belakang. Oh, banyak penyelamatan sempurna dilakukan kembali kali. Satu penyembuhan Jenny Adin Ali. Kembali Vera dari belakang pelan. Satu penempatan sempurna seorang Vera. Bertambah ada kembali di bola poin dari Perbagi Bantul 3-0. Masih kembali seorang Vera. Upaya resip sempat kembali satu quick ball kayak masih mampu dimentahkan. Ada Vita kembali satu umpan sempurna. Lagi-lagi satu penyelamatan Vera ambil alih. Umpan sempurna ada di sana Hasna. Lagi-lagi Vita rapat dilakukan dari area FOB. Kembali mencoba mengatur serangan dari Perbagi Vita. Satu quick ball dinyatakan gelondok. Poin perdana untuk bola voli dari Fopeng Kebumen 1-3. Jesse konsentrasi dan Jesse lambat voting tajam. Jesse ke belakang pasir kurang sempurna, angkat kita tinggi dari belakang kali ini. LDR gagal seorang Vera. Poin pertama kembali untuk bola voli dari Fopeng Kebumen kali ini dengan 2-3. 2-3 di set yang ketiga, kali ini masih seorang Jesse. Kembali kuasai bola, Jesse lambat voting. Satu floating nabrak kotak-kotak iran jumlahnya telung atau seket itu. Orang percaya itu mendewi. Sehingga poin pertama kembali untuk bola voli dari Perbagi 4-2. Kembali kali satu risi perang sempurna. Satu penyelamatan di Bonangi gagal total. Sehingga poin pertama kembali untuk bola voli dari Perbagi 5-2 di set yang ketiga. Masih kembali sakit terserah di sana seorang Mita. Satu lusi kali terus sempurna kembali kali ini umpan cantik. Satu setek kali ini dibiarkan begitu saja keluar oleh seorang Mita. Angkat demi angkat kembali bertambah untuk bola voli dari Perbagi Bantul 6-2 di set yang ketiga. Tentunya empat angka memimpin Mita. Sayang seibu sayang kali ini gagal satu floatingnya Mita. Bertambah angka kembali untuk bola voli dari Fomi Kebumen yang skor sementara 3-6. Nomor 28 di sana ada seorang Salmon. Konsentrasi Salmon. Satu musim cukup tajam kembali kali ini kita bersama satu penyelamatan dilakukan free ball. Kita bersama satu serangannya Fabek. Meletri kali ini dini. Sehingga poin pertama kembali dari bola voli dari Perbagi Bantul. Dengan skor sementara 7-3 di awal set yang ketiga. Vida. Floatingnya Vita ke belakang pasirnya di sana kembali kali ini. Iya, satu serangan masih mampu dimentahkan seorang Vita. Kembali ada seorang Vera. Defense sempat dilakukan kembali satu penyelamatan dari arah-arah Fobe. Kali ini bola free ball. Angkat tinggi kreator serangan satu pressing. Gagal dari seorang Hasna. Point demi point kembali bertambah dari bola voli dari Fobe Kebumen. Semakin menyusul ketertinggalan di set yang ketiga kali ini skor sementara 4-7. Wulan satu musik Jenny kembali kali satu penyelamatan. Oh, nabrak si belang-belang antinya UHF Boyo Ulo Meling. Poin pertama kembali berarti bawa dari Fopi Kebumen 5-7. Masih kembali kali seorang Wulan. Floatingnya cukup pelan-pelan ke belakang pasir kurang sempurna kembali satu penyelamatan dilakukan kali ini dari arah-arah Perbagi. Kembali ke bola free ball satu penempatan. Ada di sana kita kembali Hasna. Gagal kali ini upaya penyelamatan dibangun dari Perbagi sehingga poin bertambah kembali untuk Fopik Kebumen semakin mengejar ketertinggalan 6-7. Masih seorang gula. Kembali bola akan floating. Satu risiknya Karisma angkat tinggi jadi. Satu penempatan sempurna kali seorang jadi. Sehingga poin bertambah kembali untuk bola voli dari Perbagi dari kawasan Bantul, Yogyakarta, Indonesia. 8-6. Jadi satu risi dari selalu tidak kembali kali ini kita bersama satu tendangan ke belakang jadi Abin Ale akan bila tinggi Hasna.
sempurna kali ini satu serangannya Hasa. Poin bertambah kembali. Menurut kolokon dari berbagi bantuan 9-6 di set yang ketiga. Masih kembali seorang Jenny. Kita bersama konsentrasinya Jenny lakukan jumping service keras ke belakang. Lagi. Poin bertambah 10-6 di set yang ketiga. Masih kembali seorang Jenny. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati tanpa nono. Satu risip sempurna kembali angka tiga ini. Satu pipong gagal. Siapa di sana? Iko punya nama. Sehingga poin pertama kembali kali ini dengan 11-6 bisa yang ketiga. Masih seorang Jenny, salah satu pemain yang mempunyai servis cukup mematikan Jenny. Lambat jambing servis ke belakang pasirnya sempurna angkat Jesse tinggi. Gio! Iko. Tak mau mengulangi kesalahan yang kedua kalinya Iko. Poin pertama kembali. Berarti bola poli dari Kopek Kebumen 7-11. Diri. Konsentrasi diri lakukan voting satu dengan Jenny. Amankan bola seorang minta kembali kali satu penyelamatan. Bola free ball kita lihat bersama. Dia tadi salah satu serangan terorganisasi dari Kopek Kebumen. Diselesaikan sempurna siapa dia punya nama Salmo. Poin bertambah kembali berarti bola dari Kopek Kebumen 8-11. Masih kembali seorang Dini kedua kali dan Dini. Floatingnya Dini keras ke belakang pasirnya sempurna kembali. Gio! Rasano. Dalam hati seorang Vera. Sehingga poin demi poin kembali bertambah di bola dari berbagi pantul. Kali ini skor sementara 12-8. Hasna. Satu isi kurang sempurna dari Arek Kopi kembali dari satu serangan menjelang masih mampu dimentahkan. Angka tinggi siapa di sana? Satu tipan sempurna di lapangan kembali Gio. Ada jadi mengalir sempurna angka pita tinggi Vera. Dinyatakan gagal. Sehingga poin pertama kembali di lapangan dari Kopi Kebumen. Kali ini skor sementara 9-12 di set yang ketiga. Iko. Lantingnya Iko ke belakang pasirnya karisma sempurna kembali kali ini satu pressing masih mampu dimenangkan di sana. Angkat tinggi berbayang nyo Glogo. Dikatakan Glogo upaya sepek kali di lapang seorang Salmo. Sehingga poin pertama kembali berubah menjadi perpati bantu 13-9. Desti kuasai area 5 seorang Desti. Bismillah geromen lagi dalam hati seorang Desti lakukan floating tanpa nono. Satu musim mak ceprok. Angkat tinggi mak brus. Satu serangan sempurna kali ini. Siapa di sana ada seorang Ija. Idola lebak Jumati. Poin 10-13. Salmo. Floatingnya Salmo ke belakang pasirnya di sana. G-A-G-A-L-T-O-T-A-L. Dimocok gagal total. Poin demi poin kembali bertambah untuk di bola voli dari Kopek Kebumen Jawa Tengah 11-13. Masih kembali seorang Salmo. Floatingnya Salmo ke belakang pasirnya di sana. Libero seberang angkat. Iya. Satu perempatan masih mampu dimentangkan kembali. Kali ini sangat balik berbahaya bro. Satu upaya defense gagal kali di lapangan seorang Jenny. Poin demi poin kembali bertambah untuk di bola voli dari Kopek Kebumen. Semakin mengejarkan ketinggalan tentunya 12-13. Masih kembali seorang Salmon. Konsentrasi Salmon floating tajam. Satu risipnya di sana Vera. Gagal kali ini satu penyelamatan di belakang seorang libero. Berbahaya. Vera. Konsentrasi dan Vera. Satu risip di sana kurang sempat. Satu penyelamatan dan tiadakan play on. Kembali mengatur serangan dari. Oke, lanjut. Satu musim kali terus sempurna angkat di sana Jesse kembali satu serang gagal kali ini lewat nomor punggung di sana sama dia punya nama Wulan sehingga poin pertama kembali untuk di bola voli dari berbagi pantu 13-16. Jesse latihan Jesse cukup tajam ke belakang kasih nanti terus sempat berlatih penampil tambah sempat dimetakan di biru berbahaya satu pickball kali ini masih terbaca. Kembali satu serangan Jenny. Satu penyelamatan playoff. Angkat mita tinggi Jenny. Sayang satu floating gagal lewat dari seorang Jenny.
semakin mengejarkan tertinggal terbilang dari arek-arek Hopi Kebumen 14-16. Jesse satu risi dari Sarali Biro angkat kita tinggi Hasan dari belakang. Satu upaya defense sempurna kembali kali ini bola free ball. Kita lihat bersama. Jadi satu serangan ada di sana seorang Lipa. Kembali satu serangan kali ini dinyatakan pass out. Buat tangan dingin di sana ada seorang Mula. Poin demi poin kembali bertambah kali ini mampu mengejar ketertinggalan 15-16. Masih kembali seorang Jesse. Loting yang cukup pelan, Jessica belakang pasirnya karisma sempurna gerak diputar baca seorang Mulan berbahaya satu quick ball sempurna kali ini IJA poin berimbang 16 sama. Kembali seorang Jesse konsentrasi dengan Dewa Jesse dapat voting membaca Jess bendera menuju ke bawah tandanya masuk sehingga poin kali ini berbalik unggul pemimpin satu angka sementara 17-16. Masih kembali seorang Jesse ambil apakan cowok Jesse lakukan voting satu risipan di sana di biru sedang kembali satu pinggul masih mampu dimetakan satu pinggul makan gagal dibangun seorang Ica poin bertambah kembali untuk berbagi batul kali ini 17 sama. Beta kreator serangan lakukan voting memanjang ke belakang pasir kurang sempurna kembali satu penyelamatan kali ini dilakukan seorang Ija kembali kali ini mencoba mengatur serangan atau Vita bola free ball bro kita bersama Bio satu timnya sempurna di sana kembali kali ini satu jalan palingnya Jerry satu timnya sempurna di kiri gagal total satu serangan seorang Vanessa Angel sehingga poin pertama kembali bagi bola voli dari Perpagi kali ini 18-17. Bida Lopi Nakita telah ke belakang pasir sempurna kembali kali banyak-banyak seorang Miho Lintang lewat satu sepengah Lintang kali ini poin pertama kembali kembali bola voli dari Fopi Kebumen 18 sama. Ija jadi bola voli Fopik seorang Ica satu risikan di seorang Vera sebagai kembali kali ini dinyatakan bola keluar satu spek kerasnya seorang Jenny sehingga poin pertama kembali kali ini jadi kandang 19-18. Kedua kalinya Ica dari posisi limanya Ica konsentrasi lakukan voting membacang satu risikan di seorang karisma angkat kita tinggi Jenny puas namun kami sayang ribut, sayang gagal sehingga memaksa take out kembali diminta Pak Damar masih kembali kali ini ada seorang Ica kuasai area 5 Ica konsentrasinya Ica dari posisi 5 tingkat di umbelan kosong Ica konsentrasi lakukan voting ke belakang pasirnya karisma sempurna angkat tinggi satu pendapat dengan Jenny kali ini Ica ambil alih Lintang wah sayang ribut, sayang satu pendapat gagal dibangun dari arek-arek Fope ke Bumen sehingga poin pertama kembali bagi bola voli Perpagi Bantul 19-20. Vita Lopika cukup pelan Vita ke belakang pasir dari saya sempat kebalikan ini satu pendapat yang Vanessa lagi-lagi gagal satu pergerakan yang Vanessa Angel sehingga poin pertama kembali bagi bola voli Perpagi Bantul kali ini berbagi angka 20 sama. Kembali kita bersama kali ini angka tinggi satu terang tertahan kali ini kembali kedua kali Vanessa kali ini masih mampu dimentahkan angkat pita tinggi Hasna dibiarkan begitu saja sehingga berbalik unggul kembali memimpin satu angka sementara 21-20. Kembali kali ini kita bersama satu risi dari sana umpan cantik kali ini satu penyelesaian lewat targetnya seorang Mulan berhasil menyamakan kedudukan kembali di set yang ketiga 21 sama. Geser ke posisi satu di sana Mula konsentrasi dan Mula akan voting memacang satu dengan karisma angkat kita tinggi Yon lagi-lagi masih mampu dimenangkan satu perempatan kali ini bola free ball berbahaya Vanessa satu penyelesaian dapat tadi seorang Vanessa Angel
angka dari angka kembali pertama untuk Bravo dari Kopi Kebumen 22 melawan 21. Ulang. Wanita mulai ke belakang bau. Sayang ribu sayang dibiarkan begitu saja jika poin pertama kembali. Berarti bola dari Kopi Kebumen 23-21. Masih kembali kita bersama. Upaya serangan dibangun di sana angkat tinggi. Ada Hasna. Dengan satu sebaiknya Hasna angkat kembali bertambah. Untuk bola voli dari perbagi 22 melawan 23. Masih terpaut satu angka sementara. Kita lihat bersama kali ini dari bola voli perbagi ada si Centil Jenny. Konsentrasinya Jenny, jumping servisnya Jenny ke belakang, upaya passing sempurna. Angkat tinggi lintas. Satu defense sebelah dilakukan kembali kali ini kita bersama. Kedua kalinya ada Vanisa. Mapping lebih dahulu kali dari area-area terpaki. Sehingga menjadikan bertambah angka kembali. Untuk bola voli dari Fonte Kebumen. Set point melawan 22. Kembali kali ini kita bersama. Angkat tinggi di sana. Kali ini. Satu penyelesaian menutup di jam yang